itu sebenarnya sudah lama tak pulang, sudah 4 tahun tak pulang ke Indonesia. Maka sebab tu rasa macam rasa macam seru pun ada, excited pun ada, itulah perasaannya. Rozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Hari ni sebenarnya saya nak beritahu kepada anda semua yang subscriber saya ataupun yang bukan. Okey, hari ini Rozul nak balik ke Indonesia, iaitu di Kalimantan Barat guys. Pasti anda tahu di mana Kalimantan Barat bagi anda warga Indonesia. Okey, penerbangan saya sepatutnya hari ini jam 5 petang ataupun 5 sore lah, daripada Kuala Lumpur ke Kuching. Sebab saya masuk ke Kalimantan tu mengikut bandara Kuching. Jadi penerbangan saya didelay, ditarik jam 7:30 malam baru bertolak daripada bandara KLIA pergi ke Kuching. So sampai di Kuching nanti sekitar jam 9:30 malam. So guys, apapun beginilah, terpaksa dah ditarik ataupun didelay. So kita kena tunggulah lagi, sebab saya sekarang baru sampai di bandara Kuala Lumpur jam 2:25. Jadi saya kena tunggu banyak lagi masa lah. So kita boleh jalan-jalan dulu dekat bandara ni. Sebenarnya nak cerita sikit, saya dah lama sebenarnya tak balik. So kali ni saya nak balik jumpa ibu saya di Indonesia, di bahagian Balai Karangan. So guys, apapun nanti kita akan update semula. Okay, jom. Tuan anda semua, kalau ikutkan saya, terakhir saya balik ke Kalimantan jumpa ibu saya pada tahun 2018 Disember tau, 2018 Disember tu. Tetapi saya ingatkan 2020 tu saya akan balik semula ataupun pulang ke Indonesia di Balai Karangan, Sanggau. Tetapi disebabkan COVID-19, maka untuk saya balik tu terpaksa ditangguhkan. Jadi saya baru dapat pulang semula ke Balai Karangan di rumah ibu saya pada tahun 2022. Lama kan? 18, 19, 20, 21, 22. Sudah lama, sangat lama guys. 4 tahun lebih saya tak pulang. So inilah saya baru pulang semula untuk berjumpa dengan ibu saya di Balai Karangan, Indonesia. Penerbangan saya lambat lagi. Sekarang baru jam 2 ataupun jam 3 jadi kita rasa kita pergi ke tempat cari makan dulu. Okey, kita cari tempat makan dulu sementara. Lagipun kalau 3 sampai pukul 7 tu lambat lagi sebenarnya. 4 jam lagi tu. Masih ada banyak masa So kita pergi cari tempat makan dulu apa yang ada di dalam bandara ni lah. Okey kan, jom. Macam tempat security pass counter dekat ni. Ini adalah food court untuk di bandara KLIA. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Inilah keadaan dalam dia. Memang luar biasa dalam ni. Saya pun tak tahu nak makan apa. Tengok-tengok macam banyak makanan ni apa ni. Okey, pasta. Kita nak makan nasi. Jom kita pergi kat sana. Kat sana mungkin ada jual makanan nasi. Jangan kata-kata ada dengan makan. Okay, sana ada chicken rice yang sana. Okay, jom kita pergi sana. So okay guys, kita dah beli makanan tadi.
Okey, untuk makanan yang macam ni, anda boleh tengok eh. Okey. Ini harganya RM17.70. So macam inilah harga kalau di bandara eh, kalau kita makan di luar lebih kurang RM10 lah gitu. Tetapi sebab ni ada ikan pari ya. Kalau kita tengok ada ikan pari memang mahal sikit lah. Tapi harga RM17 ni kira okey lah kalau di bandara eh. Kalau sebab ada juga KFC ataupun lain, saya tak berapa minat lah. Lebih baik lagi makan nasi campur begini. Okey guys, apa pun, jom kita makan dulu. Jom. So okey guys, kita dah makan tadi di food courtnya. Okey lah, nak kata sedap, okey lah. Untuk lapis perut eh. Sekarang pun baru jam 3:30. Maka lambat lagi lah nak tunggu untuk berlepas. Apa-apa pun nanti saya akan update kepada anda semua perjalanan sampai ke penerbangan nanti. Walaupun kita gerak-gerak, kita jalan-jalan dulu tengok pemandangan dalam bandara ni eh. Bandara KLIA ni. Inilah dia guys. Bandara KLIA 1. Anda boleh nampak tinggi eh, dia punya eskalatornya ni. Okay guys, kita beli air tadi dekat 7-Eleven. Okay, untuk air Wanda ni memang air favourite saya lah. Saya suka minum air ni kalau pergi mana-mana pun. Suka yang ni dan air mineral ni. Dua ni RM6. Boleh lah, harga dekat bandara kalau atau ataupun airport agak macam ni standard lah tu. So saya sekarang duduk dulu dekat ni Yakun Kaya Toast. Kalau kita tengok ada ramai lagi yang sedang menunggu. Sebab memang saya pun rasa macam tiba-tiba flight ni kena delay. Agak jauh lah time dia, 5 dengan 7:30, 2.5 jam saya kena tunggu. Maka kalau 2.5 jam tu tunggu tu memang orang kata sangat lama lah. Lama dan sangat letih lah. Bayangkan saya seorang-seorang kan dekat airport ni, dengan orang lain pun saya tak kenal. Memang bosan lah kalau tunggu macam ni. Kalau ada isteri ke anak-anak ke, taklah bosan sangat tunggu lama macam ni kan. Tapi itulah, sabarlah menunggu dengan kita minum Zero Max. Okay. Ke boarding. Okey, saya saja masuk awal, sejam lebih awal daripada sepatutnya, pukul 6:30 lah. Tapi saya masuk awal lah, malas nak jalan-jalan kat luar, penat seorang-seorang. So saya lebih baik saya masuk boarding, boleh rehat-rehat, tunggu flight kan. Flight pukul 7:30, maka kita ada masa dekat 2 jam lah. Daripada duduk kat luar pun bosan, kat dalam ada macam-macam. Okey guys, jom kita masuk boarding. Okay guys, kita dah masuk dalam boarding. Pesawatnya yang tu ya. Okay, itulah pesawatnya. Malaysian Airlines System Mas. Inilah pesawatnya yang akan kita pergi ke Kuching nanti. Kita akan turun di bandara Kuching sekitar jam 9:30 malam. So kita berlepas daripada Kuala Lumpur, daripada bandara Kuala Lumpur dalam 7:30 malam. Jadi perjalanannya 2 jam lah. Ini kita di boarding room guys. So nanti apa-apa nanti kita akan update semula. Okey, jom. Alhamdulillah, kita sudah pun nak naik pesawat. Okey, itulah pesawatnya. Kita akan naik nanti dekat situ. Okey, sekarang pun dalam jam 7 malam. So insyaAllah dalam 7:30 kita akan berlepas untuk pergi ke Kuching. Okay, kita terus masuk. Inilah lorong dia untuk kita pergi ke pesawat tu guys. Dia tak ada jalan kat bawah. Kita ikut jambatan ni terus masuk ke dalam pesawatnya. Okay, jom. Jom guys, kita terus. Wah guys, macam tak percaya dah nak balik Indonesia ni, jumpa dengan ibu kat sana. Rasa macam kangen sangat. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya selamat, perjalanannya semua dipermudahkan. Tu sebenarnya sudah lama tak pulang, sudah 4 tahun tak pulang ke Indonesia.
maka sebab tu rasa macam sangat rasa macam seru pun ada, excited pun ada. Itulah perasaannya. Apapun, kita masuk pesawat dulu guys. Jom. Okay guys, tempat duduk kita 22C . So sekarang 18. So depan lagi sikit lah. Tempat duduk kita 22C tu. Jom kita pergi. So okay guys, kita dah sampai di Kuching. Okay, kita ada jumpa dengan Akak Azhar. Akak Azhar, hi. Sama tempat duduk tadi. Okay, bye. So alhamdulillah kita dah sampai di Kuching. Pukul 9.25 minit malam. Sepatutnya saya sampai tadi, kalau ikutkan tak delay, saya sampai pukul 7.30 malam sepatutnya. Tetapi nak buat macam mana kan, penerbangan delay. So sampai pukul 9.30. Okay, inilah Kuching ya guys. Ini bandar Kuching. So nanti kita akan cari hotel dulu, balik ke hotel. Kemudian baru kita pergi ke Indonesia. So guys, alhamdulillah kita sudah pun sampai di airport Kuching, bandara Kuching. So kita tengok ada tak bapa saya kat luar tunggu. Nampak tak? Ada ke tak? Oh tak ada. Mungkin dia orang tunggu dekat luar agaknya. Syukur alhamdulillah kita telah sampai di Kuching. Apa-apa pun, alhamdulillah sangat. Jadi mungkin esok baru kita bertolak pergi ke Indonesia lah. Malam ni kita pergi ke hotel dulu untuk tidur sebab dah lewat malam. Jadi besok kita akan terus pergi ke Sempadan di Tebedu lah untuk masuk. Kita sampai di hotel Riverside Majestic Hotel. Jadi malam ni kita check in hotel ni dulu. Besok pagi-pagi pukul 9 insyaAllah kita keluar untuk terus pergi ke Sempadan lah. Untuk masuk ke Indonesia. So terima kasih banyak-banyak bagi anda yang sentiasa menonton Brozo Channel. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Jangan lupa sentiasa follow dan sentiasa tonton Brozo Channel. Apapun, Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.